Assalamualaikum rakan-rakan. Dengar tak kicauan bunyi burung tu? Kita orang sekarang berada di mana dia? Di mana kita ni dia? Ini kawasan Titi Wangsa. Dekat dengan Taman Tasik Titi Wangsa, depan TM Point. Biasalah, kalau datang KL ini daripada kecil punya ni, cendol dan rojak mama. Okey. Tu baru. Nina, rakan food truck baru buka ya. Kita orang suka ni makan-makan di gini ni. Makanan food truck kadang lebih sedap. Okey, kita orang tunggu orang bersiap dulu. And then nanti makan kita orang akan tunjukkan ya. Okey, rakan, ini dia punya apa? Rojak apa? Rojak mama lah. Rojak mama dia. Yang original lah. Ini betul-betul rojak mama. Okey. Seliur kau. Bismillah. Rindu dia punya rasa. Cendol? Cendol biasa lah. Pakai gula anau kan? Eh? Ya. Apa rasa dia? Barulah betul cendol. Okey, rakan-rakan. Rindu rasa-rasa dia ni. Saya pun nak sabar semua makan. Okey. Rekod dah terus. Kita jumpa lagi ya. Okey, bye. Nah, rakan. Nah. Punya apa? Rojak kan? Ada sotong. Ya, rojak sotong. Ada telur. Ada mi. Ada cucur. Lepas tu ada apa ni? Timun. Sedap. Rasa rojak berkacang dan sedikit manis. Cucur dia crunchy. Sekarang nak makan cendol dadak. Sebenarnya cendol ni dia ada isi dia lagi. Macam dia ada rasa halia. Tapi ni kosong, ya betul. Dia ada rasa halia. Lepas tu dia guna gula anau, gula Melaka. Sedap. Cuma kelainan dia ada rasa halia. Saya tak pernah tak itu. Alhamdulillah boleh memanaskan badan kan. Okey, tu saya rakan-rakan. Kalau round di Titi Wangsa ni, kalau jumpa food truck ni, jangan lupa cuba. Okey. Harganya pun berpatutan. Harga makanan food truck kan. Okey. Assalamualaikum. Rekan-rekan, tadi sebelum ke sini kita orang sempat singgah di Kampung Baru kan. Kita beli durian di 24. Makan dengan cendol.